Ini sekarang kita sudah ganti fasilitas. Mana Nuria? Nuria mana? Kita sudah ganti fasilitas. Sekarang pakai fasilitas bisnis kelas. Oke, kita lihat kondisinya seperti apa. Dari tadi mumet. Iya. Kasih ya, bener ya, kasih mbaknya. Launch-nya. Oke. Ini setengah lantai dari bawah. Ya. Ini makanannya. Ini fasilitasnya. Ada pijat. Ah, itu. Oke. Bentar ya. Duduk mana? Hop, hop, hop. Sini aja. Mana ini? Bentar. Setiap kursi pasti ada colokan, masuk di sini tuh ada colokan kertas. Nah, ini makanannya hari ini, menu of the day, bakso, ada pangsit, ayam cabai hijau, sambal mata. Nah, sambal matanya ini enak. Kalau ininya lumayan, baksonya lumayan. Minum air putih saja. Wow, ini ada kamar bermainnya ya. Bikin apa? Bikin rumah. Coba lihat. Oh ya,
Wow, bikin rumah. Ada TV-nya, tapi lagi nggak nyala. Ada colokannya. Udah sampai situ aja ruangannya, bisnis lounge-nya. Yuk. Udah, yuk. Kita naik pesawat. Ya, oke. Okay. Jadi, yuk, beautiful. Yuk, come on. Kita berangkat. Ya, bisa bikin rumah. Ya, yuk kita berangkat naik pesawat. Yuk. Iya, sebentar ya. Iya. Iya, Tario. Ini toiletnya. Iya, Mbak. Oh, ada schedule-nya. Ayo, cuci tangan. Itu masih ada. Tuh. Ini toiletnya. Di sebelah juga ada. Ini titik su, ngering tangan. Mandinya juga bisa buat mandi. Ini ada kamar mandinya. Masa ini kamar mandi? Ya, ada kamar mandinya. Ini toilet business class nih. Nah, ini business class ini juga sama saja. Oke. Wow, apa ini? Ada jam frozen. Yeah. Wow. Oh, ada gantungan pesawat kan. Iya. Yeah. Oh. Oh, ada ini Upi, Hello Kitty dijual juga di sini di bisnis kelas nih. Ini Garuda. Wow, tas-tasnya. Ini juga, Mami. Iya. Ayo, kita kemon naik pesawat. Ayo. Kita keluar ya. Oke. Okay. Ya, turun ya. Nah, ini sekarang di terminal 3 Ultimate. Kita mau masuk ke pesawat GA318 pakai Airbus A330. Kita akan lihat. Oke. Okay. Bagaimana? Wow, dia mau kemana? Ke Starbucks ya? Enggak, mau ke Surabaya. Oh, naik pesawat. Oh, ini. Tuh, nih. Ini Terminal 3 Ultimate. Jalannya jauh. Sekarang ada sekitar mungkin 25 atau 30 gate. Bayangin aja tuh capeknya gimana jalannya. Jadi untuk ibu-ibu nggak usah khawatir, untuk yang bawa bayi, adik-adik kecil, disediakan mobil untuk ngangkut ke pintu gerbang.